Terlepas saya accident sekejap, 2-3 minit. Empat orang bulan satu. Alhamdulillah balik daripada ziarah para ulama di Indonesia, antaranya pondok ataupun tempat perbahas, tempat kajian Ustaz Abdul Somad, tapi dia tak ada, dia pergi umrah waktu tu. Balik empat orang, yang hidup tiga orang, meninggal seorang. Satu kritikal. Kritikal tu saya dah merasakan macam mana air dalam otak ni turun masuk dalam mulut. Berhari-hari air dalam otak ni ada air rupanya. Saya seorang lah yang pernah rasa. So, malam muntah air penuh sangat dalam perut, air otak. Doa tuan-tuan dan seluruh umat Islam di Malaysia. Keadaan saya lebih parah daripada yang meninggal tu. Sebab bila air otak keluar, sepatutnya saya lumpuh seluruh badan. Tapi saya boleh berjalan. Sampai doktor tanya yang mana? Ay, yang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Masih pada pengurusi majlis, seterusnya yang usaha pengurusi surau, imam dan kuasa surau Al-Falah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Tempat kecil ni ramai. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang ada nyawa akan merasakan sakit mati. Dalam surau ni pun ada yang dekat dah ajal dia, dan malam ni dia datang untuk mendengar perjalanan alam barzakh yang sudah menghampiri beliau. Saya tak tahu nak siapa nak mati tau. Saya kata saya dia ni tahu ni. Saya tak tahu. Tapi selalu kalau ceramah tajuk kematian ni, mesti ada calon yang hadir. Betul? Tahu ni. Takkan tak ada ni tahu ni. Ada. Dan malam ni dia akan mendengar sebahagian daripada apa yang dia akan lihat. Sekarang dia sedang mendengar. Nombor satu, semua yang bernyawa akan rasa sakit mati. Sakit mati itu akan dirasai oleh saya dan kita semua seorang sekali je. Dulu kita ingat yang rasa mati ni manusia. Ada lima makhluk yang merasakan kematian.
ceramah tajuk mati ni sebenarnya dah banyak dalam TV Al-Hijrah pun keluar. Saya tak silap saya lebih 8 kali dia ulang tajuk yang sama. Dalam YouTube pun banyak. Tapi bila saya datang ceramah di mana-mana tajuk kematian, orang ramai. Rupanya yang merasakan kesakitan mati ini selain daripada manusia, yang pertama bangsa manusia, yang kedua bangsa jin. Subhanallah, jin. Jin ada nyawa, bermaksud ada roh. Yang ketiga bangsa syaitan. Syaitan ada nyawa, bermaksud dia ada roh. Jin dan syaitan berbeza. Sebab jin akan ditimbang dosa dan pahala di mahsyar. Syaitan? Syaitan tak ada. Syaitan keseluruhan ahli neraka. Jin macam manusia. Ada manusia, ada jin baik, ada jin ahli neraka. Ada jin semayang subuh, ada jin tak semayang subuh. Ada jin isap rokok, ada jin tak isap rokok. Ada jin main judi, ada jin tak main judi. Subhanallah, sama. Mereka juga akan rasa sakit mati. Nombor tiga, syaitan. Syaitan keluarga lain. Syaitan dan iblis, bapa mereka iblis, akan merasakan kematian serentak. Iaitu ketika apa nama ni, Israfil tiup sangkakala yang pertama. Jin tidak, jin ada yang meninggal 100,000 tahun yang lalu, ada yang meninggal 1,000 tahun yang lalu, ada yang baru lahir semalam, jin. Dan ada yang meninggal esok. Beza. Syaitan. Yang tiga, syaitan. Nombor empat, bangsa yang akan merasakan kematian ni, binatang. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa, semua binatang. Bahkan tuan-tuan, semua yang bernyawa ini, kelima-limanya akan berhimpun di satu tempat pada satu hari nanti, iaitu di mahsyar. Itu lebih menakutkan. Malam ni tajuk barzakh. Barzakh tak lama sangat tuan-tuan, 4 jam sahaja. Ceramah barzakh hanya 4 jam. Saya tengok tak sah, pengerusi macam nak lama, saya lega lah. Kan? 4 jam, pukul 12 habis. Kalau saya ceramah semua tentang barzakh. Perjalanan mahsyar lebih menakutkan. Tuan-tuan bayang, kalau lembu sahaja berhimpun di mahsyar, lembu sahaja, banyak mana? Lembu zaman bila Ustaz? Lembu daripada zaman Nabi Adam. Wa idzal wuhushu husyirat. Allah sebut dalam Quran bahawasanya di mahsyar nanti binatang akan kami himpunkan. Maka binatang merasakan kematian. Buat baik dengan binatang ada dosa, ada pahala. Buat jahat kepada binatang ada dosa. Hati-hati. Yang kelima yang akan mati juga serentak, namanya bangsa malaikat. Serentak. Apabila Israfil alaihissalam tiup sangkakala, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Waktu Israfil tiup sangkakala yang pertama, kesemua mati di langit dan di seluruh muka bumi Allah. Syaitan dan iblis serentak, malaikat serentak mati. Subhanallah. Itulah kematian. Tuan, bukan kita sahaja yang merasakan kematian. Cuma berbeza di antara kita dengan makhluk lain, binatang tidak ada timbang. Kesemuanya ditukar menjadi tanah. Syaitan tidak ditimbang. Kesemuanya terus dilemparkan ke dalam neraka. Malaikat tidak ditimbang. Kesemuanya terus menjadi mulia. Hanya jin dan manusia saja yang ditimbang seorang demi seorang. Tunggulah giliran. Maka alam mahsyar lebih mengerikan, lebih panjang.
Kalau ceramah mahsyar 7 jam. Nak sambung kah 12? Subhanallah. Banyak kita tak tahu, tuan-tuan. Banyak yang saya tidak tahu dan kita semua tak tahu. Satu, semua akan merasakan kematian. Nombor dua, kematian itu menyakitkan dan ia sangat sakit. Dengan sebab itu, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan saya dan kita semua dengan doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Semua hafal tapi tak semua doa. Cuba muhasabah. Ada tak doa setiap waktu? Setiap jam jauhlah. Setiap waktu solat. Seolah-olah kuat sangat tubuh badan kita nak tanggung sakit kematian. Nabi berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Orang soleh tak sakit kot ustaz, mati. Saya nak beritahu kat tuan-tuan malam ni bahawasanya manusia yang paling soleh di atas muka bumi Allah namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi merasakan sakit mati. Hadis sahih daripada Sayyidatuna Aisyah, aku melihat bagaimana Rasulullah menanggung sakit kematian. Dan sakit mati yang dihadapi atau dirasai oleh Rasulullah sehingga membuatkan Nabi hampir kepada kematian, Nabi sebut, ala inna lil mauti la sakarat. Ketahuilah sesungguhnya bagi mati itu ada kesakitan. Kalau Nabi rasa sakit mati, saya dan kita semua. Cuma ada satu kumpulan yang tidak rasakan sakit kematian, mereka ialah kumpulan syuhada. Buat ceramah lain tuan-tuan, panggil ustaz mana-mana, ceramah tentang keistimewaan syuhada mati syahid. Tuan-tuan bayang, kesemua makhluk di atas muka bumi Allah rasa sakit mati, syuhada tak sakit. Kerana syuhada ialah mereka yang mempertahankan agama Allah apabila diseru untuk berjuang dan berjihad. Mereka tinggalkan anak mereka, isteri mereka, rumah mereka, kereta mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka. Sanggupkah? Bulan depan orang panggil jihad. Contoh, bulan depan Imam Mahdi keluar, contoh di Mekah. Imam Mahdi tak keluar lagi tuan-tuan lah. Imam Mahdi antara tanda kecil yang paling kanan, tanda kecil kiamat yang paling kanan ialah muncul Imam Mahdi. Ketika dia memimpin umat Islam berperang dengan satu peperangan terbesar dalam sejarah alam, waktu tu juga akan keluar Dajjal. Cerita Imam Mahdi tak lama, 2 jam saja nak dengar. Saya belajar di tempat yang akan berlaku peperangan tersebut, iaitu di Syria. Maka umat Nabi Muhammad malam ini dan akan datang masih ada peluang untuk mati syahid. Sehingga malam ini, ceramah ini diadakan ke semua yang mati syahid berada di dalam badan burung-burung yang berwarna hijau, dan mereka sudah pun berada di dalam syurga. Kalau roh orang lain ustaz, roh orang lain masih lagi di barzakh, sama ada taman syurga ataupun lubang neraka, belum lagi dalam syurga. Satu-satu kumpulan yang Allah sudah benarkan untuk berada dalam syurga, berterbangan dalam syurga, minum belum boleh, makan makanan dalam syurga belum lagi, bidadari tak boleh sentuh lagi, rumah mahligai dalam syurga tak boleh masuk lagi, boleh ronda. Boleh ronda tu bukan saya sonok-sonok sebut, ada hadis. Mereka boleh pergi ke mana sahaja yang mereka hendak di dalam badan burung hijau tersebut, syahid. Minta dengan Allah mati syahid. Niat. Nombor dua, kematian itu sakit.
Kalla idza balagatit taraqiy wa qila man raq. Tu ayat ketika malakul maut tarik nyawa. Wa dhanna annahu al-firaq. Ketika itu dia tahu dan dia yakin ini mati. Setiap orang bermula daripada saat ini yang belum pernah merasakan kematian, seandainya esok adalah hari kematian dia, waktu malakul maut tarik nyawa dia pukul 7.35 pagi, saat yang ke-12, 7.35 saat yang ke-12, waktu malaikat tarik nyawa dia tu sama ada dengan perlahan ataupun rentapan maut, waktu tu dia tahu itulah kematian. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan poin nombor 3 yang saya sebut ni. Kerana mati, sakit mati tidak pernah dirasakan oleh mana-mana makhluk ketika mana dia hidup. Tak pernah. Dia pernah rasa sakit melahirkan anak. Dia pernah rasa sakit kanser tahap 4. Dia pernah rasa sakit migrain. Dia pernah rasa sakit bermacam-macam sakit. Tetapi tidak ada manusia yang pernah rasa kesakitan mati. Sebab tu Allah sebut dalam ayat ni, wa dhanna annahu al-firaq. Dia tahu, dhanna di sini bermaksud ayqana, iaitu dia yakin annahu al-firaq, inilah kematian sebab sakit. Tiga, sakit. Nombor 4, tiada siapa yang tahu bila dia akan mati dan di mana dia akan mati. Wa ma tabdri nafsun bi ayyi ardin madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tuan-tuan yang baca Quran rajin-rajinlah tengok terjemahan huraian ayat. Mati tak ada siapa tahu. Boleh ke saya cakap kedah? Sedap sikit. Sayalah sedap. Tak larat kontrol lah dulu. Dalam TV dan radio duk kontrol lah. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tiada siapa yang tahu bila dia akan mati, di mana dia akan mati. Manusia kalau dia ingat dua benda ni sudah cukup untuk dia menjauhkan diri daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingat dua ni je. Tidak ada manusia yang tahu bila dia akan mati, di mana dia akan mati. Dan tidak ada manusia yang boleh membeli hari dan tarikh kematian dia, sekaya apa pun dia, semasyhur apa pun dia. Tak boleh beli. Kalau mati dia selepas dia mabuk, maka bermaksud begitulah kehidupan dia. Kerana Allah akan mematikan seseorang, ini kaedah, Allah akan mematikan seseorang sesuai dengan bagaimana dia menjalani kehidupan dia. Semua orang pernah dengar orang meninggal ketika sujud. Sesungguhnya orang yang meninggal ketika sujud tu, dia tak boleh beli masa untuk dia mati ketika sujud. Allah yang pilih untuk dia mati ketika dia sujud kepada Allah. Dia tak boleh berlakon. Tuan-tuan tengok orang mati dalam keadaan sujud, dia tak boleh berlakon dan dia tak boleh beli waktu kematian tu. Kerana itu adalah pilihan dan ketetapan Allah yang tak ada seorang manusia pun tahu. Ada orang mati dalam keadaan sujud. Saya tak mau cerita lagi panjang. Sujud selepas berbuka puasa malam Jumaat bulan Ramadan. Setakat saya hidup, saya belum jumpa lagi yang boleh menandingi makcik ni. Hak meninggal macam ni. Ni makcik ni. Makcik ni jiran saya. Tak payah cerita lagi panjang, tak sempat ni. Ni untuk mukadimah yang tak ni. Jangan duk kata masuklah saja ni. Dia sedang bermukadimah. Tuan-tuan, seorang makcik. Selepas berbuka puasa malam Jumaat ketika sujud dalam bulan Ramadan. Cari lah.
dia ada empat anugerah besar yang dia akan bawa menuju kepada Allah di padang mahsyar nanti. Waktu saya kecil, saya jiran rumah kampung ni dia kayu. Saya akan tidur dalam keadaan saya mendengar bacaan Quran makcik ni. Tok lah. Waktu tu panggil tok. Dan ketika saya bangun pagi juga, saya akan mendengar bacaan Quran daripada makcik ni. Tidur dan bangun. Mulia. Maka Allah mengajar, Nabi SAW mengajar kita untuk mati dalam keadaan yang baik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tuan-tuan, masih ada peluang. Masih ada peluang kerana kita masih hidup. Sekarang ni yang ada dalam surau, yang ada di luar surau ni, semua masih hidup. Doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Nak bagi Allah makbulkan doa, tuan-tuan, caranya ialah berdoa untuk diri kita dan berdoa untuk muslimin dan muslimat. Ni rahsia ni saya buka ni. Rabbighfirli walil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunkanlah aku seluruh orang dan seluruh orang Islam. Allahumma khtimli bi husnil khatimah. Matikanlah aku ya Allah dengan husnil khatimah. Dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh keluar daripada hati, insya-Allah kesemua doa itu kembali kepada orang yang mendoakan. Itu rahsia yang besar. Minta syurga untuk kita seluruh umat Nabi Muhammad. Minta husnul khatimah untuk kita seluruh umat Nabi Muhammad. Yang ni yang diajarkan oleh para ulama kami ketika belajar di bumi Anbiya dulu di Syam, Syria. Ada juga orang tahu bila dia mati, tetapi dia tahu hari dia mati, jam dia mati, cuma dia tak tahu minit dan saat dia mati. Mereka ialah banduan akhir. Subhanallah. Ni betul lah. Banduan akhir akan digantung pada hari Jumaat. Maka dia tahu dia mati Jumaat. Banduan akhir mesti digantung di antara jam 6 hingga jam 7 pagi. Cuma dia tak tahu minit yang keberapa dan saat yang keberapa dia akan menggulupur di tali itu dan seterusnya menghembuskan nafas yang terakhir bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu dia tak tahu. Tuan-tuan tak pernah tanya macam mana keadaan orang banduan akhir. Seminggu sebelum mati, 6 hari sebelum mati, 5 hari sebelum mati, 4 hari sebelum mati, air kosong pun dah tak boleh nak lalu di leher dia. Tuan-tuan bagi air ni untuk dia minum. Teguk, teguk meleleh sini. Sebab apa tuan-tuan? Kenapa teguk air meleleh di sini? Hidup bukan lagi setahun. Masih hidup, tapi disebabkan lagi 3 hari. Dia sedang mengira hari Rabu, Khamis. Malam Jumaat hampir tidak tidur banduan akhir yang diajarkan oleh ustaz-ustaz di penjara. Buat apa malam Jumaat? Kesemuanya dipenuhkan dengan zikir, solat, baca Quran, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah manusia bila dia tahu bila dia mati. Tuan-tuan boleh makan 2 hari sebelum mati, tahu hari nak mati, tuan-tuan nak makan. Bukan nasi goreng, air kosong pun dah tak boleh masuk lah. Bila nak angkat pagi Jumaat tu, lembut, semua ni tak boleh bangun dah. Staff gawai penjara kena angkat-angkat, tak boleh, lembut habis ni, kaki. Sebab tahu hari mati. Untung tak dia? Untung. Tapi jangan bercita-cita pula nak jadi banduan akhir. Mulai malam ni saya berazam. Berazam banduan akhir, masalah. Saya nak cerita sudut yang untung. Terlepas saya accident. Sekejap, 2-3 minit.
4 orang bulan 1. Alhamdulillah balik daripada ziarah para ulama di Indonesia, antaranya pondok ataupun tempat perbahas, tempat kajian Ustaz Abu Samad, tapi dia tak ada, dia pergi umrah waktu tu. Balik 4 orang, yang hidup 3 orang, meninggal seorang. Satu kritikal. Dua lagi sihat walafiat, makan, boleh makan, boleh berjalan hari yang sama. Seorang meninggal dan seorang kritikal. Kritikal tu saya. Saya dah merasakan macam mana air dalam otak ni turun masuk dalam mulut. Berapa berhari-hari. Air dalam otak ni ada air rupanya. Saya seorang yang pernah rasa. So, malam muntah. Air penuh sangat dalam perut, air otak. Doa tuan-tuan dan seluruh umat Islam di Malaysia. Keadaan saya lebih parah daripada yang meninggal tu. Sebab bila air otak keluar, sepatutnya saya lumpuh seluruh badan. Tapi saya boleh berjalan. Sampai doktor tanya, yang mana? Baiknya ni. Ramai orang berdoa lah. Kekuatan doa. Yang meninggal tu, yang bawa, yang pandu kereta waktu tu, Ustaz Almarhum Ustaz Murtada Yusuf. Dia yang bawa kereta. Maksudnya, saya nak beritahu, sebelum dia meninggal, dia dengan kami lah berjalan. Macam mana Ustaz ada nampak tak dia macam termenung ke, dia macam risau ke? Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, waktu tu yang paling lalu makan dia sepanjang di Indonesia. Yang paling banyak melawak dalam kereta, paling banyak usik kawan, usik kawan ni, dia juga. Yang paling selera makan, yang paling ceria, dia. Kerana dia tak tahu lagi berapa hari dia akan mati. Saya dah bersama dengan orang yang akan mati. Tak ada beza, hidup dia sama macam yang dia. Dia pun tak tahu, dia pun tak ada alamat, tanda-tanda apa, dan saya pun tak tahu juga. Maka tuan-tuan, jangan tunggu alamat kalau nak mati. Telinga jatuh, rasa di pusat. Duk tunggu alamat 40 hari, alamat 30 hari, alamat sehari. Tuan-tuan, alamat tu tak ada. Majoriti orang tak pernah rasakan alamat tu, kecuali beberapa orang tertentu je. Kalau kesemua alamat terperinci tu kita tahu, orang yang nak mati tahu, maka MH17 tak ada yang meninggal. Yang meletup tu MH apa? Banyak sangat. 17. MH17, ratusan yang mati. Daripada pilot sampailah yang paling bawah. Berapa orang yang rasa, yang nampak alamat kematian tu? Tidak seorang pun. Sebab kalau semua Muslim yang ada dalam kapal terbang tu tahu alamat tu dan rasa, maka semua tak naik. Pelik ni, kapal terbang ni nampak macam sebab rasa dah ni di pusat ni. So dia berjalan, tengok telinga pilot, pilot telinga jatuh lah. Pelik ni, semua bau gari pun semua telinga jatuh. Tak boleh naik ni flight ni. Maka jangan tunggu tanda kematian tu. Jangan tunggu. Kerana Allah dah sebut, tidak ada siapa yang tahu di bumi mana dia nak mati dan pada hari apa dia akan mati. Kemudian, kematian. Satu orang yang dah sakit ataupun yang tak sakit, saya tak mau sebut sakit, sebab dekat dengan kiamat, kematian mengejut itu banyak. Seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah, yang disebutkan sebagai mautul faja'ah. Mautul faja'ah ialah mati mengejut. Sihat mati. Muda mati. Sangat kaya mati.
Ada satu orang kaya beberapa tahun lepas, CEO kepada, dia digelar sebagai Iron Lady, CEO Security Force. Pekerja dia tahu berapa tuan-tuan? Pekerja almarhumah tersebut 6,000 orang. Pekerja tuan-tuan, kita 6 orang pun tak larat banyak gaji lah. 6,000 pekerja dia. Pendapatan? Mati tak? Mati. Mesti mati. Siapa pun orang tu. Dalam surat khabar, dalam surat khabar, setiap hari, setiap hari di pejabat sekolah, kami langgan dua surat khabar. Saya yang minta sengaja. Saya suruh tengok berita-berita tu, saya suruh perhati. Menghayati, menginsafi. Tengok. Mati. Keluar berkelah satu keluarga, duduk di tepi sungai, kesemuanya hanyut dalam sungai, lemas, mati. Subhanallah. Senang je. Kematian mengejut. Yang sakit mati, yang sihat mati, yang miskin mati, yang kaya mati, yang terkenal mati, yang tak terkenal mati. Mautul faja'ah. Maksudnya kalau sebelum ni, jauh dengan kiamat, sebelum ni, yang mati selalunya mesti tua atau sakit. Sekarang tengok statistik di hospital. Statistik di hospital yang 20-an, 30-an, 40-an lagi ramai daripada yang 60-an. Bahkan yang 60-an ni paling banyak yang main internet di Malaysia. Saya tak boleh cakap kosong tuan-tuan. Semua statistik, mesti data. Yang tu saya baca surat khabar tu, data statistik tu dikeluarkan minggu lepas. Tiga kali, empat kali saya tengok statistik tu. 40% yang bermain internet, yang lebih ramai di Malaysia ni adalah yang 60-an ke atas. So khabar ni dan 60-an. Mungkin sebab tu tak ramai yang mati kot. Wallahu a'lam. Melawak eh. Tengok statistik tu. Tuan, 20-an, 30-an, 40-an lebih ramai yang mati daripada yang 60-an. Mautul faja'ah, kematian mengejut. Ada seorang remaja. Ini untuk ni, untuk kita ni. Satu hari saya basuh kereta. Ini semua tajuk kematian, saya tak kena tajuk. Kemudian di satu tempat di Sungai Petani tu lah, ada seorang budak, dia pegang buku agama. Habis basuh saya tengok dia pegang buku agama. Saya kalau remaja solat ataupun pegang buku agama sebagainya, remaja, kalau minta dekat saya RM50 pun saya bagi. Susah, pemandangan tu susah. Remaja naik motor ramai-ramai, umur 15, 16, 17, singgah masjid solat. Kalau singgah masjid solat, saya kalau tengok suasana tu, saya macam nak keluarkan seorang RM100 bagi. Jadi anak remaja ni kerja di kedai kereta, habis basuh kereta, dia duduk, dia sambung, dia buka buku, dia baca. Kemudian dia tengok saya, saya kata, buku apa? Saya tegur dia. Dia kata, buku agama. Buku agama. Saya kata, suka ke baca buku agama? Nak belajar. Dia kata, nak belajar lah, dia sebut bahasa. Belajar pula. Tak sedap. Dia kata, nak belajar. Dia kata, ustaz, saya nak belajar ikhra' dengan ustaz. Saya kata, dah lancar ke macam mana? Saya tak kenal alif bata. Saya kata boleh. Dia pun mula belajar daripada ikhra' 1 sampai ikhra' 6 dalam masa tak sampai 3 bulan. Kemudian baca Quran. Rupanya
anak remaja ni dia saya polis cari pula, meninggal lah. Penjenayah usaha yang bertaubat. Penjenayah besar yang bertaubat bila meninggal. Oh, saya pergi sebut ending dah. Betulnya yang yang meninggal tu satgi. Jadi dia belajar Quran, qira'ah 1 sampai qira'ah 6 sampai baca Quran. Dan setiap minggu dia akan suci masjid. Dia berpuasa setiap hari sejak daripada hari itu. Dan dia bangun malam setiap malam. Beberapa hari sebelum dia pergi umrah, tiket semua dah beli dah, beg semua dah siap, dia pun meninggal. No? Mati, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang paling penting ialah bagaimana kita menghabiskan umur kita. Yang paling penting, kita tak tahu macam mana Allah menamatkan riwayat kita. Sebab tu kena minta dengan Allah husnul khatimah. Yang Nabi cerita bunuh 100 orang lah. Saya tak mau cerita dah, saya nak sebut ya. Satu orang bunuh 100 orang. Tuan-tuan nak cari siapa dalam Malaysia ni yang bunuh 100 orang? Kalau di Syria ada bunuh 400 ribu orang, Bashar al-Assad. Memang dahsyat lah tu Bashar. Nabi sebut selepas bunuh 100 orang, lelaki ni rasa nak taubat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, selalu saya sebut, sejahat apapun manusia, Allah akan tarik sekali dalam kehidupan dia untuk dia kembali kepada jalan Allah. Semua orang, sejahat apapun seorang manusia tu, Allah akan tarik dia sekali untuk dia kembali kepada jalan Allah. Jadi lelaki ni rasa nak bertaubat. Dia pun jumpa dengan satu tuan guru. Tuan guru tu kata, kena tinggal, keluar daripada kampung kamu sebab kampung kamu ramai orang yang jahat. Kuliah tak ada. Hampir setiap orang main judi di kampung kamu. Hampir setiap rumah ada pelacur. Keluar. Dia balik rumah, siapkan barang, keluar daripada rumah dia. Dalam perjalanan datang malakul maut. Ini cerita kematian. Setelah seluruh kehidupan dia dipenuhi dengan maksiat dan dosa besar, akhirnya dia pun bertaubat. Pada hari dia keluar untuk menuju ke tempat dia bertaubat, datang malakul maut ambil nyawa dia. Ketika itu datang dua pasukan malaikat. Pasukan malakul maut, malaikat rahmat, dan datang pasukan malaikat azab. Ketika saya dan kita semua mati satu hari nanti, pasukan inilah yang akan kita lihat, tapi salah satu sahaja. Ketika lelaki ini mati, datang dua pasukan. Kedua-dua kumpulan ini nak ambil roh lelaki ini untuk dibawa. Lalu malaikat maut tanya, saya nak serah kepada siapa ni roh ni? Roh akan berada di tangan malakul maut. Ha, ni saya dah masuk dah ni cerita ni. Sekejap lagi yang terperinci punya. Awal lagi baru lepas lah. Waktu roh berada di tangan malakul maut, malakul maut tanya, kepada siapa ni? Malaikat rahmat kata, kami. Kami. Maksudnya ramai ustaz? Ya, ramai. Kami. لِأَنَّهُ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا إِلَى اللَّهِ بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ. Kerana dia datang dalam keadaan bertaubat, membawa hatinya menuju Allah SWT. Kami akan ambil roh dia. Siapa yang mati husnul khatimah, pasukan malaikat rahmat yang akan datang mengambil dan mengiringi rohnya. Dan pasukan malaikat azab kata, kami yang ambil. Kami yang akan membawa rohnya. لِأَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ لِلَّهِ قَطْ. Kerana manusia ini tak pernah sujud kepada Allah sekalipun seumur hidupnya. Tuan-tuan tengok. Ending penting, tuan-tuan. Ending penting.
Tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi. Kehidupannya baik. Akhirnya, pengakhirannya. Ada seorang ya? Pengakhirannya adalah su'ul khatimah. Pada saya cerita juga, jadi lagi panjang. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tengok Nabi, Nabi tengok dia. Dan Nabi pernah sebut, tapi Nabi tak sebut nama dia. Nabi sebut Hin. Orang kedai kata Hin. Sini kata apa? Hin juga. Sibik sama. Subhanallah. Tuan-tuan, sahabat. Tuan-tuan cari. La ilaha illallah. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Sahabat tadi. Sebab tu tuan-tuan, sementara masih hidup, banyakkanlah doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Hilang keadaan yang baik. Ada satu orang perempuan, Nabi sebut, rajin beribadat, ahli ibadah. Tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Dia pelihara kucing. Bukan dia pelihara, dia tangkap kucing, dia letak dalam sangkar, kemudian dia biar sampai mati. Dia tak bagi makan. Kucing tadi. Su'ul khatimah. Satu orang. Bila mana dah dalam keadaan nazak. Ni orang. Dia nazak. Maka malaikat maut akan datang. Di rumah itu. Tetapi di alam yang berbeza. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang ruang ini dipenuhi oleh para malaikat. Tempat yang sama ni, di tiang ini, di tepi tiang ini, di belakang kamera, di tempat yang sama ada para malaikat yang sedang duduk dan bersusun-susun hingga ke langit, sedang berada dan berhimpun dalam majlis ilmu, tetapi kita tak sedar, kita tak nampak kerana mereka berada di alam lain, tempat yang sama. Maka dengan sebab itu Nabi sebut, ketika mana seorang tu dah sudah nazar, malaikat maut sudah dapat nama dia. Malakul maut sendiri, malakul maut ialah nama yang sahih. Israel nama yang sabit dengan hadis yang daif. Tapi boleh sebut, tak ada masalah. Jibril yang tu dengan sabit dengan hadis dan Quran. Jibril, Mikal, apa semua tu. Israfil sabit dengan Quran. Adapun Israel yang lebih tepat ialah malakul maut. Malaikat yang dicipta oleh Allah. Dan satu-satunya malaikat yang tahu bagaimana untuk menarik ruh. Kalau malaikat maut sibuk, dia kata, Jibril, pisat, tak dan eh. Maka Jibril akan jawab, wahai malakul maut, aku tidak tahu bagaimana untuk menarik nyawa itu. Satu-satunya malaikat yang ada kemahiran untuk mengeluarkan nyawa, ialah namanya malakul maut. Dia akan tarik. Kemudian diserahkan kepada pasukan malaikat. Dia akan berada, kata Rasulullah, di kepala. Bukan berdiri atas kepala. Duduk di tepi. Tuan-tuan. Nah, hari kematian. Dia akan berada di kawasan kepala, malakul maut. Bila sampai masa, malakul maut pun akan tarik keluar ruh itu. Apabila malakul maut tarik rentapan ataupun tarik pada saat pertama, itulah kita tahu itu adalah kematian. Dan ketika malakul maut tarik untuk saat yang pertama, itulah kita akan melihat dua alam. Oh, yang ni yang depa sebut balik bulan Ramadan ni ustaz. Ruh balik bulan Ramadan. Hak ni bukan Ramadan tuan-tuan, yang ni yang hari kematian. Ketika roh sedang ditarik, waktu itulah akan merasa dia, saya dan kita semua akan merasakan kematian. Dan ketika itulah kita akan mendongak dan melihat wajah malakul maut. Buat kali pertama dalam hidup kita. Tuan-tuan, orang mati mata dia ke mana? Sini. Kerana malakul maut sedang duduk di sini. Di kepala, kata Rasulullah.
Sebab tu bila roh keluar, dia akan kosong di sini, mula kosong di sini. Roh ni seperti air ni, dia tarik di sini, sini kosong. Saya dan kita semua akan rasa nanti macam kursus mati pula. Hai. Ha. La ilaha illallah. Bila tarik tu, kaki kita waktu tu dah tak boleh gerak. Tangan boleh lagi, tangan. Tangan masih boleh. Sebab masih ada roh. 10 jam ke ustaz proses tu? Bukan sampai 10 jam. Tuan-tuan tengok orang nazar, lama mana? Tetapi itulah proses sakit yang paling tinggi di dalam muka bumi ni. Samakah tempoh sakit seorang kepada orang yang lain? Jawapannya tak sama. Kerana orang kafir dan fasik dan munafik, mereka tidak mahu tinggalkan tubuh dan dunia yang mereka inap. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, tuan-tuan banyakkan kawan-kawan yang soleh. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan berkawan dengan orang soleh, bercakap dengan orang-orang soleh, dia sukakah, teringinkah dengan dunia ni? Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang jiwanya bersih, mereka merindui Allah dan Rasulnya. Sebab tu bila dia dijemput oleh Malakul Maut, itu adalah saat yang paling dia tunggu-tunggu. Dengan sebab itu kata Rasulullah, roh mereka keluar dengan cepat dan mudah. Seperti apa ustaz? Seperti mana Nabi sebut, seperti air yang keluar daripada sebekas minuman, daripada sebekas, daripada sebuah bekas. Kalqatrah min fi as-siqa, kata Nabi dalam hadis tersebut. Seperti mana air yang mengalir keluar daripada sebuah bekas air. Laju ke perlahan? Laju. Lama ke cepat? Cepat. Maka tempoh orang-orang yang husnul khatimah merasakan sakit mati itu sekejap. Sakit tak ustaz? Sakit, tetap sakit. Cuma tempoh sakit itu tidak terlalu lama seperti mana orang-orang bukan Islam ataupun Islam tapi yang fasik, tapi yang munafik. Mereka juga tak mahu keluar daripada tubuh dan bumi ini. Sehinggalah malaikat maut tarik, lalu berkecamuk roh itu lari dalam tubuh badan tu. Berkecamuk lari dia. Tak mau saya keluar daripada bumi ini, kerana bumi ini adalah tempat tinggal kami yang terakhir. Tak mau kami tinggalkan rumah besar kami. Tak mau kami tinggalkan kereta besar kami. Tak sanggup kami tinggalkan anak-anak kami. Hati tak sedia, diri tak sedia untuk tinggalkan bumi ini. Tak bersedia. Bila tak bersedia, bergelut lagi dengan meniaga, bergelut lagi dengan keluarga, bergelut lagi dengan dunia. Masih kejar dunia bila malaikat datang. Tak mau dia keluar daripada dunia ni. Tentang ni Nabi cerita. Lari dia, roh dia. Sehingga malaikat sebut, akhriju anfusakum. Akhriju anfusakum. Keluarkan roh-roh kalian, diri-diri kalian. Al-yawma tujzawna azabal hun. Hari ini kami akan pukul kalian, kata malaikat maut. Kami akan pukul. Okay, saya cerita yang mati husnul khatimah. Yang mati husnul khatimah, tuan-tuan, bila malaikat maut cari roh dia keluar, dia keluar dalam keadaan yang tenang dan laju. Sebab memang dia tak teringin pun dengan dunia ni. Tuan-tuan mungkin rasa pelik. Adakah ustaz orang tak teringin dengan dunia ni? Sebab tu saya sebut, banyakkan kawan-kawan yang soleh. Dekat tarik, sakit. Tetapi roh dia keluar laju.
seperti air yang mengalir daripada sebuah bekas. Tuang laju keluar. Bila roh dia keluar, dia pun tengok ke atas. Tentang tengok orang mati, roh dia keluar daripada bawah sampai sini, dia akan rasa sakit sampai sini, sakit-sakit ke sini. Kemudian roh ke mana? Ke sini. Sebab tu tuan-tuan akan dengar, sebab tu duduk tepi orang nazak, banyak-banyakkan ziarah orang yang nazak. Ziarah orang yang nazak, orang yang sakit ni ziarah. Bila tengok tu, dia sampai di sini, ada yang kuat, ada yang tu, roh dah sampai di sini. Daripada kaki tu, dia tarik ni. Bila sampai sini, dia tengok wajah malakul maut. Ketika mana tuan-tuan, waktu saya dan kita semua tengok malaikat maut senyum kepada kita, maka ketahuilah mati kita mati husnul khatimah. Dah cukup. Husnul khatimah. Waktu kita dongak, kita sedang mengikut roh kita keluar. Ni kita duduk ikut ni, kita duduk tengok roh kita. Kali pertama melihat alam ghaib, kali pertama melihat wajah malakul maut. Tuan-tuan bayang macam mana badan kita. Nampak kelibat belakang rumah pun dah berpeluh dah. Yang ni bukan kelibat tuan-tuan, bukan kelibat, ketulan wajah, rupa paras malakul maut. Dongak tengok malakul maut. Allahu akbar. Kemudian malakul maut pun ambil roh, letak di tangan dia. Ni hadis sahih, Rasul cerita. Apabila malakul maut meletakkan roh di tangan, kita pun tengok roh. Itulah roh. Itulah roh tuan-tuan yang selama ni hidup, roh ada dalam badan kita ni. Roh. Kita akan bawa roh dan hati tu. Kan ada hati sekarang ni tuan-tuan sebut la ilaha illallah la hati. Nah, roh lah tu. Ada para ulama kata yang kita sebut di dalam hati la ilaha illallah sebut la hati, itulah roh. Tuan-tuan bila sebut dalam hati, tuan-tuan tak rasa di telinga, tuan-tuan tak rasa di tapak tangan, tuan-tuan tak rasa di kepala lutut. Bila tuan-tuan sebut dalam hati la ilaha illallah ataupun bercakap dalam hati, tuan-tuan rasa di mana? Sini. La ilaha illallah, rasa di sini. Roh itulah yang akan dibawa keluar. Bila berada, bukan saja wajah malakul maut, ketika itu orang yang mati husnul khatimah akan melihat wajah-wajah para malaikat yang dinamakan kumpulan malaikat rahmat. Sama ke ustaz muka malaikat ni? Tuan-tuan tengok muka orang sama tak? Berbeza, malaikat pun macam tu. Tuan-tuan, setiap malaikat ada nama. Antara malaikat yang ada nama yang pernah diturunkan oleh Allah ke muka bumi untuk hidup dengan manusia, malaikat itu ialah Harut dan Marut. Antara dua malaikat terbaik, Harut dan Marut. Maka kumpulan malaikat rahmat tadi, malaikat wajah mereka berbeza-beza. Nabi sebut bidul wujuh, tanda kalian mati husnul khatimah ialah yang sambut kalian ialah malaikat rahmat. Ya Rasulullah, macam mana muka malaikat rahmat? Kesemuanya muka terang benderang seperti bulan yang mengambang, cerah kesemuanya. Bidul wujuh ni kesemuanya wajah terang. Maksudnya kalau su'ul khatimah, malaikat-malaikat yang sambut adalah pasukan malaikat azab, dan wajah mereka adalah Nabi sebut su'ul wujuh, hitam. Kita pun tengok, kita pun waktu tu dah duduk dalam tangan malakul maut. Waktu itu kita masih lagi boleh melihat dalam rumah kita dan juga alam ghaib. Dua. Waktu tu kita nampak dalam bilik tu. Cari anak tak ada. Seorang tengok TV, dua orang main game. Tak ada muka. Saya bukan kata kat orang sini tu. Saya buat contoh.
Suasana itulah yang akan dilihat oleh tuan-tuan sebagaimana tuan-tuan membesarkan anak-anak. Kalau mereka orang yang reti agama, tahu untuk menyebutkan Rabbighfirli wali walidai, dia akan berada di sisi ayah dia. Dia takkan duduk di dapur, dia takkan duduk di depan TV. Tuan-tuan, berapa kali kita pergi rumah sakit, siapa yang duduk di sebelah ayah dia? Berapa orang anak duduk di sebelah? Yang pandai untuk angkat tangan. Ya Allah, ringankanlah sakarat ibu dan ayahku. Sementara masih hidup, masih boleh, masih ada ruang dan peluang. Sebab anak tuan-tuan, bila dia transfer, dia semua instant transfernya. Dia tak ada yang apa? Yang selepas 3 jam, selepas 1 hari, selepas. Sekarang tuan-tuan, sekarang ni, malam ni, anak bila disebut Rabbighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, saat yang sama doa tu sampai. Sefasik apapun anak itu, sejahat apapun anak itu, sekali dia lafaz, terus masuk pada saat yang sama. Waktu dia duduk lafaz tu, pahala tu duduk masuk dah. Waktu dia duduk lafaz, tak habis doa lagi, dah masuk. Itu anak. Bukan anak saja tuan, cucu sampai ke cicit semua masuk kita. Anak dan seluruh keturunan yang bawah, semua masuk ke atas, masuk ke atas. Usahalah tuan-tuan, anak-anak, bagi kenal Allah. Besarkan anak untuk agungkan Allah dan akhirat. Kemudian kata Rasulullah, roh berada di tangan malakul maut, kemudian dibawa dua benda daripada syurga, wangi-wangian dan juga kafan, lalu dipakaikan kepada roh itu. Macam mana tu ustaz? Tuan-tuan, untuk mudah kita faham, untuk mudah kita faham, sekarang ni roh yang ada dalam tubuh badan kita pun kita tak tahu duduk di mana. Tapi ada tak roh tu? Ada. Ha, cukup lah. Maksudnya di alam sana nanti Allah akan terangkan ke semuanya. Kita akan tengok. Kafan daripada syurga, wangi-wangian daripada syurga, lalu dipakaikan. Kemudian dibawa. Ke mana? Ke alam barzah? Tidak. Kesemua roh akan dibawa untuk menuju ke langit yang ketujuh. Saya pendekkan cerita. Saya pun berpeluh dah. Dia ramai sangat jadi panas. Ramai. Semua roh akan dibawa ke atas. Tuan-tuan tengok. Ni saya cerita husnul khatimah ni. Ni husnul khatimah. Kalau tak tahan saya habis awal lah. Ada tahan ke 9 kita berhenti. 9-9.5 minit kan. Tengok macam mana. Tengok ketahanan. Sebab nampak yang bangun seorang tadi. Saya berhati kan, walaupun saya tak tengok kan, saya berhati. Okey, seorang. Urustia, urustia tak kira. Kalau yang bukan urustia bangun 10, kita berhenti. Maksudnya tak tahan lah. Wangi-wangian daripada syurga, kafan daripada syurga. Hadis sahih. Lalu dibawa ke mana? Ke langit yang ketujuh. Untuk apa? Ni cerita ni. Lalu malaikat rahmat pun bawa. Pasukan malaikat rahmat ramai mana ustaz? Ramainya pasukan malaikat rahmat daripada rumah kita mati itu, sampai ke langit. Bersusun-susun. Waktu tu kita akan tengok muka malaikat seorang-seorang. Dan katanya nama? Tak sempat tanya nama. Waktu tu ialah waktu yang gelisah, hari yang penuh ketakutan dan pertanyaan. Tuan-tuan, yang tak pernah dengar cerita ni, dia akan tertanya-tanya, ni nak ke mana? Siapa yang bawa? Apa akan jadi lepas ni? Makan ke? Tak makan ke? Aku kembali ke dunia ke tak kembali ke dunia? Yang ni kematian ke mimpi?
kita pegang orang soleh tuan. Bila ruh dia keluar, dia duduk di tangan malakul maut, dia risau, dia takut, dia sedih, dia gelisah, walaupun kesakitan dia tak lama. Tetapi para malaikat rahmat yang iring dia, semua pujuk dia. Allah sebut dalam Quran, saya baca terjemahan, pada hari kematian pasukan malaikat rahmat sebut dan sapa ruh yang soleh. Hari kematian, kalau tuan-tuan nak tahu apa berlaku hari pertama, ini dia. Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat rahmat turun. Alla takhafu wa la tahzanu. Tuan Haji jangan takut. Tuan Haji jangan sedih. Tuan Haji orang soleh. Malaikat pujuk. Pada hari pertama kematian, waktu kita dalam keadaan gelisah, kita takut, kita sedih, para malaikat datang pujuk kita, jangan takut, jangan sedih. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamu orang soleh, perjalanan kamu baik, kami yang akan urus tadbirkan keluarga dan urusan kamu di dunia dan di akhirat. Anak-anak kamu, perniagaan kamu, keluarga kamu, saudara mara kamu, jangan sedih. Kamu orang baik. Malaikat bujuk, semua bujuk. Wangi, waktu tu kita sangat wangi. Tuan-tuan, wangi-wangian syurga, sangat wangi. Kata Rasulullah, wangi itu sehingga seluruh penduduk langit bertanya kepada malaikat rahmat, roh siapa tu hari ni bawa? Pasukan malaikat rahmat pun sebut nama kita, roh ni fulan bin fulan. Seronok kita. Roh siapa tu yang bawa tu? Roh fulan bin fulan. Sampai di pintu langit yang pertama, pintu langit yang pertama tutup. Sehingga malam ini, ni malam ceramah ni, sekarang ni tuan-tuan, pintu langit ketujuh-tujuh semuanya tutup. Hanya akan dibuka waktu bila? Tuan-tuan, bila pintu langit buka? Setiap tahun? Ha? Pada? Ramadan. Sekarang tutup. Bila roh dibawa, malaikat rahmat akan beritahu, buka. Kami nak bawa roh naik ke atas. Roh siapa? Roh fulan bin fulan. Ada, silakan masuk. Yang tinggal di langit para malaikat, langit satu hingga langit tujuh. Lepas langit pertama, kedua, tebal setiap langit 500 ton perjalanan. Tebal setiap langit 500 ton perjalanan. Tapi kita dibawa pada malam tu dengan laju. Yang tak pernah naik kapal terbang, jangan risau. Ha, jangan sedih. Lebih daripada kapal terbang lagi. Waktu roh dibawa. Dibawa ke atas ustaz. Ya, akan dibawa ke atas. Tuan-tuan tengok langit, ayat ke atas sana. Bahkan bukan satu, tujuh petala langit. Laju. Sekejap lagi tuan-tuan akan tengok perjalanan roh yang jahat macam mana. Satu sampai ketujuh, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan bercakap kepada roh itu. Sampai di langit yang ketujuh, Allah Taala bercakap dengan roh itu, ini hambaku yang soleh, letakkan buku amalannya di Aliyin. Kalla inna kitabal abrari lafi Aliyin. Buku amalan orang-orang baik di Aliyin. Ketika tuan-tuan sampai di langit yang ketujuh, Allah arahkan buku amalan kita untuk disimpan di Aliyin, maka orang soleh. Satu lagi nama apa? Sijin. Kitab al-Fujjar. Kitabul Fujjar. Buku amalan. Sekarang ini, sampai ke malam ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sehingga saat ini, buku amalan kita sedang dibuka dan sedang ditulis.
Subhanallah. Sekarang ini, sampai malam ini, buku amalan kita sedang dibuka dan sedang ditulis. Pada hari kematian seseorang, buku itu akan digulung. Allah Ta'ala gulung. Dibawa bersama dengan beliau bila dia naik ke langit. Dan buku itu disimpan di satu tempat, sama ada illiyin ataupun sijil. Sekarang buka tuan-tuan, hari mati malaikat pun gulung. Raqib dan atid gulung. Gulung, 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 gulung. Ustaz sebut gulung macam kertas. Ya, digulung seperti kertas. Dan akan dibuka nanti di mahsyar seperti mana kertas dibentangkan. Dibuka. Buku amalan kita sekarang masih dibuka. Sebab masih masih beramal, masih ada masuk pahala, masih ada masuk dosa. Habis buku kita disimpan, Allah Ta'ala pun arah malaikat untuk bawa kita ke dalam tanah. Daripada tanah kami ciptakan, ke dalam tanah mereka dikembalikan dan daripada tanah mereka akan dikeluarkan, kata Allah waktu itu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kami akan keluarkan kembali. Keluar tu ke alam mahsyar. Maka malaikat pun bawa, tuan-tuan, bawa turun. Di mana barzakh? Wallahu a'lam. Tetapi roh dibawa turun, dibawa turun. Tuan-tuan, turun. Daripada langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, turun ke bawah. Okey. Badan kita, tubuh kita orang mandi. Orang mandikan. Waktu tu kita tak nampak dah dalam rumah. Bila malaikat bawa, malaikat maut bawa dengan pasukan malaikat rahmat bawa, kita dah tak nampak suasana dalam rumah tadi. Mandikan, orang kafankan, kemudian bawa kita ke masjid untuk disolatkan. Betapa hina dan ruginya seorang yang tidak pernah melangkahkan kaki ke dalam masjid untuk solat, tetapi tubuh dia diheret dan dibawa oleh orang ramai untuk disolatkan dalam masjid. Rugi dia. Waktu tu menyesal dia. Berapa lama nak menyesal? 40 tahun? Jawapan dia ratusan ribu tahun. Ratusan ribu tahun. Dalam neraka kata, bukan neraka lagi. Baru barzakh dan mahsyar. Neraka cerita lain. Lagi lama. Tak pernah langkah kaki ke masjid. Sebab tu anak umur 7 mesti dah bawa ke masjid surau. 7. Jangan muda sangat. Dia menangis kacau orang. Kalau orang pakcik-pakcik solat atas kursi, dia tarik kursi. Melantun pakcik tu. Ada. Subhanallah. Tuan-tuan, tubuh kita pun dimandikan. Saya ringkaskan ni. 9 lah. Nak berhenti lah. Tak masuk barzakh ni tuan. Ni baru duduk di langit. Balik. Roh kita pun dibawa turun. Tubuh kita yang di kafan dah mandi tadi dibawa kemudian disimpan, dikebumikan. Orang pun baca tahlil pun semua siap. Maka orang yang paling mencintai kita akan tunggu di kubur kita selama 5 tahun. Betul? Tak. Okeylah 5 tahun lama sangat. Tunggu sebulan. Semua akan balik. Sebab tu baru tuan-tuan tahu siapa yang bernilai di sisi tuan-tuan. Kata Rasulullah, yang bernilai di sisi kalian ialah ketakwaan dan amal ibadah yang tak balik. Bukan amal ibadah, tuan-tuan. Kalau amal itu jahat pun dia takkan balik. Dia akan datang dengan rupa yang mengerikan, duduk dengan kita di alam kubur. Rupa yang hodoh dan mengerikan, dia duduk di tepi kita tengok. Ni Nabi sebut, siapa kamu? Dia kata, aku amal kamu yang buruk. Dosa-dosa kamu, maksiat kamu.
isteri kita balik, suami kita balik. Ada nak tunggu 10 jam? 3 jam paling lama. Kemudian balik. Dan kata Rasulullah, ketika orang-orang terakhir meninggalkan tanah perkuburan, kalian akan mendengar bunyi derapan kasut mereka. Kita di alam sana gelap, sempit. Gelap sempit. Soal. Dia bukan alam tu, maksudnya tuan-tuan gali balik kubur tu nampak, alam tu tak nampak. Tetapi Nabi sebut suasananya sangat sangat sunyi dan suasananya sangat gelap. Nabi sebut suasananya sangat mengerikan, gelap. Lalu dikembalikan ruh, dikembalikan ruh. Ni jangan tanya, sebab kalau kita gali balik nampak tubuh dah macam tu. Alam lain, Allah yang maha berkuasa akan kembalikan roh dalam tempoh seekor kambing disembelih, dilapah, lalu dibahagikan dagingnya. Selepas tempoh itu akan datang dua orang malaikat. Maka sahabat, berdasarkan apa yang Nabi ajar, sahabat pesan kepada anak-anak mereka, dalam tempoh itulah kalian banyakkan doa untuk kami. Kerana satu-satu roh akan diangkat azab kuburnya sekiranya pada hari kematian itu, kematiannya itu, dia didoakan lebih daripada 70 orang soleh. Sebab tu saya sebut tak saat tadi, banyakkan rakan-rakan yang soleh. Lebih 1,000 kali kita hadiri kematian, tuan-tuan. Kalau yang mati itu tentera, siapa yang paling banyak di tanah perkuburan? Tentera. Kawan saya seorang tentera, kawan kampung saya. Meninggal muda, umur 20-an. Meninggal ketika masih berkhidmat sebagai tentera. Pada hari kematian dia, ratusan tentera ada. Kita bukan kata pekerjaan ni mulia, pekerjaan ni tak mulia. Tetapi kita nak membenarkan apa yang Nabi sebut, dengan siapa yang kamu banyak bergaul. Manusia-manusia sebegitulah yang paling banyak berada pada hari kematian kamu. Kalau kawan kita para ulama, penuh di tanah perkuburan orang-orang soleh, jubah soban, ramai. Sebab apa? Sebab kawan-kawan dia ramai para ulama, orang soleh. Orang soleh lah, orang soleh. Maka banyakkan orang soleh. Masuk. Selepas tempoh tu, tuan-tuan, selepas tempoh tersebut, jasad kita dikebumikan, roh kita dikembalikan. Nabi sebut sekira-kira tempoh tu, seekor kambing disembelih, dilapah, dibahagikan. Kalau zaman moden ni kita kata sejam. Selepas tempoh itu, malaikat akan datang. Mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir akan datang. Nabi pernah menghadiri pengkebumian seorang sahabat Ansar. Nabi tunggu bersama dengan sahabat lain sampai satu tempoh. Nabi pun sebut, sekarang berdoa untuk dia, kerana sekarang dia sedang disoal. Sekarang, Nabi kata sekarang. Sekarang dia sedang disoal. Tuan-tuan, maksudnya mungkar dan nakir ni akan datang pada hari kematian. Pada hari kematian. Nabi kata al-ana yus'al, sekarang dia sedang disoal. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia dan mudahkanlah dia untuk menjawab soalan. Sebab bila datang malaikat mungkar dan nakir, aswadani azraqan. Malaikat ni, tuan-tuan, mati husnul khatimah ke, mati su'ul khatimah ke, dia datang dalam keadaan ganas.
dua orang. Bila sebut mungkar dan nakir, bukan nama dia mungkar nakir. Seorang nama mungkar, seorang nama nakir. Mereka berdua. Kedua-duanya ganas. Aswadani azraqan, tubuhnya hitam, melegam, matanya kebiruan. Macam apa tu? Wallahu a'lam. Idza takallama, bila kedua-duanya bercakap, yakhruju min afwahihim an-nar, keluar daripada mulut mereka berdua api. Kedua-duanya membawa penukul besi. Seandainya penukul itu dihentakkan ke gunung, lalu hancur berdebulah gunung itu. Berkecai debulah gunung itu. Datang dua malaikat. Soalan semua dalam surah ini dah tahu. Man rabbuka? Malaikat itu tanya. Siapa Tuhan kamu? Orang yang mati husnul khatimah ni, amal soleh dia akan datang. Dalam satu riwayat, amal soleh dia datang, wajah berseri-seri. Bila amal soleh ni datang, dia tanya, kamu siapa? Orang yang mati, bila ruh dia dikembalikan, mungkar dan nakir belum sampai, dia tanya, kamu siapa? Ana amaluka soleh, aku ialah amal baik kamu, dan aku akan membantu kamu untuk menjawab mungkar dan nakir. Alhamdulillah. Buat persiapan tuan. Aku ialah amal kebaikan kamu yang akan membantu kamu untuk menjawab mungkar dan nakir. Maka turun malaikat mungkar dan nakir. Bergegar-gegar tubuh kita. Tadi tengok malakul maut, tengok malaikat lain, tengok pengalaman hari pertama tak habis-habis. Kegelisahan, takut hari yang pertama tak habis lagi. Datang mungkar nakir pula. Mana Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Amal soleh jauh, bagi tahu kita jawab, Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Maka kita pun jawab, Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agama kamu? Madinuka? Amal soleh kita kata jawab, dini al-Islam. Dia pun jawab, dengan apa kamu berpandukan semua ni? Dengan Al-Quran. Habis jawab empat soalan, lulus, boleh jawab. Yang akan jawab ketika itu bukan kemampuan bersuara daripada mulut, tetapi yang akan jawab ketika itu ialah amal soleh kita yang kita bawa waktu itu. Ada satu lagi hadis. Kalau orang ni dia Islam, semayang tak tinggal, cumanya semayang Zuhur pukul 4 lewat. Kadang tinggal tapi qada. Puasa pun orang puasa 30 hari, dia 26. Tapi qada, lepas tu qada. Macam itulah, Quran setahun 3 kali sentuh, 3 kali, 4 kali. Tapi tiap-tiap malam, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang mengamalkan surah mulk, walaupun keadaan dia tu orang kata nakal lah, ada dosa, bila malaikat datang tanya dia, man rabbuka, siapa Tuhan kamu, dia tak boleh jawab. Dia kata, ha? Dia kata, la adri, aku tak tahu. Maka malaikat mungkar dan nakir nak pukul dia, lalu datang surah al-mulk. Surah Mulk datang, pertahankan dia. Kata surah Al-Mulk, jangan, kamu tidak boleh mengapa-apakan dia, kerana dahulu di dunia dia mengamalkan aku. Surah dalam Quran 30 ayat menyelamatkan seseorang daripada alam, daripada azab barzakh. Jangan percaya kat Wahabi. Wahabi semua tak betul. Wahabi dia akan sebut, ni tak betul, ni tak betul. Ni saya ambil daripada para ulama yang muktabar. Saya kena sebut. Sebab menjadi-jadi Wahabi ni, dia bentang, dia kata tak betul. Pada benda tu ada sanad yang hasan. Hak cerita yang saya sebut tadi. Surah Al-Mulk datang. Bila malaikat nak pukul dia daripada arah kepala, Surah Mulk datang daripada arah kepala. Tahan.
Kemudian malaikat mungkar dan nakir pergi ke arah kaki. Surah Al-Mulk datang ke arah kaki, pertahankan dia. Sanad hadisnya hasan. Malaikat nak pukul daripada arah kanan, surah Al-Mulk kata tak boleh, kamu takkan boleh sentuh dia. Ini kelebihan mengamalkan surah Al-Mulk. Tuan-tuan, bila dah habis orang yang husnul khatimah tadi jawab, maka dia pun pergi ke alam barzakh. Alam barzakh ada dua negara. Yang pertama nama dia taman syurga, yang kedua namanya lubang neraka. Saya cepatkan. Orang yang husnul khatimah, dia pergi ke taman syurga. Taman syurga tu macam mana ustaz? Seorang kah? Jawapan dia tuan-tuan, kita ke alam barzakh nanti, kita boleh bertemu dengan semua ruh yang lain. Yang ni juga ada hadis. Bila sampai ke alam barzakh, sampai di taman syurga, kita jumpa orang-orang yang kita kenal. Tengok, nampak ayah kita. Maka yang paling awal datang mengerumuni kita ialah ahli keluarga kita. Ayah kita pun datang. Alung, Alung mati bila ni? Alung kona tak lepas. Contohlah ni, yang ni tak ada hadis lah. Ha? Ha, ni bid'ah sungguh ni. Yang ni saya buat contoh. Tuan-tuan, hadis Nabi cerita ahli keluarga datang. Merekalah yang akan bertanya tentang keadaan ahli keluarga yang masih hidup. Jumpa. Alung-alung meninggal dah ya yang semua. Mak macam mana? Mak sihat? Mak kahwin lain dah? Contoh. Hani pun contoh kedua. Saya melawak lah. Nampak tegang tadi nampak. Saya pernah ceramah di satu tempat. Pakcik-pakcik tak makan selepas ceramah. Ni, dia rasa sakit perut tengah cerita barzah. Betul. Kemudian mati. AJK telefon, ustaz mati. Orang tu, hak sekian-sekian tu. Tak makan selepas ceramah. Sebab tu saya buat lawak sikit. Saya selit sikit ya. Tuan-tuan, waktu tu kita jumpa ahli keluarga. Jumpa orang pakat datang tanya, anak saya macam mana apa. Kemudian, kita rehat. Macam mana ustaz? Taman syurga. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, taman syurga. Taman syurga. Maka dia indah. Maka berehatlah di situ. Sampai kiamat. Sebab nanti kita nak susah, nak lalu satu alam yang jauh lebih-lebih mengerikan. Yang jauh lebih memenatkan. Yang jauh lebih panjang. Nama dia alam mahsyar. Alam barzah. Alam mahsyar. Alam mahsyar. Yang tu lagi panjang dan rehatlah. Maksudnya tempat dia cantik ustaz. Ya, tempat dia cantik. Tempatnya indah, tempatnya cantik. Ustaz, roh yang berada di alam barzakh, bolehkah berjumpa dengan roh kita yang hidup? Jawapannya boleh. Tuan-tuan nak dengar cerita setengah jam. Tajuk tu saja. Saya ada lebih 100 kisah yang melibatkan para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in. Roh mereka berjumpa yang meninggal dengan yang masih hidup. Lebih 100 kisah. Kesemuanya bersanad. Tuan-tuan, roh orang yang telah berada di barzakh boleh berjumpa dengan roh kita, tapi bukan waktu sekarang, dalam mimpi. Dalam mimpi. Boleh berjumpa. Bahkan ada ayat Quran lagi. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Itu dalil dia. Ketika roh yang berada di barzakh berjumpa dengan roh yang dilepaskan oleh Allah daripada bumi ni, tuan-tuan waktu kita tidur, tuan-tuan tengok anak-anak kita tidur, tuan-tuan pergi pegang tangan. Malam ni pegang tangan suami ingat waktu suami tidur. Waktu dia dah tidur lah, jangan waktu dia buka mata pula. Waktu dia dah tidur, pegang tangan dia. Dengan tangan waktu dia hidup sekarang ni. Pegang. Roh keluar. Tapi tak mati. Ini keajaiban roh. Tuan-tuan, apabila roh itu pergi ke suatu tempat, mengalami sesuatu perkara, maka dia pergi betul ke tempat itu dan mengalami betul perkara itu.
Oh, panjang. Ha, tak payah cerita tu. Okey, kemudian menariklah, tuan-tuan boleh buat satu ceramah khas. No? Ha, tajuk tu. Saya tak masuk dah tajuk tu. Lagi panjang. 9 suku dah janji nak berhenti 95 minit. Dah lajak dah ni. Ha, si A. Subhanallah. Maka dia pun berjumpa alam itu indah. Tuan-tuan jangan bayang duduk dalam kotak empat segi duduk. Tunggulah lama. Bila nak tiup segala ni? Bukan. Tuan-tuan berjalan, berjumpa. Indah. Indah. Ada satu orang meninggal. Roh dia bertemu dengan abang dia yang masih hidup. Tapi abang dia tidur lah. Masih hidup. Ni abang dia cerita sendiri. Abang dia cerita sendiri dengan saya. Ustaz, saya nampak wajah. Adik ke abang dia, saya tak ingat. Yang meninggal tu kita katalah abang dia. Dia kata, ustaz, saya berjumpa dengan abang dia, ustaz. Dia di satu alam. Abang dia ni OQ. Tak sihat kotak, tak sihat. Sindrom Down tu. Tapi bila jumpa dalam di dalam alam barzakh, dalam alam mimpi, abang dia bercakap seperti orang normal. Bercakap, boleh bertutur. Dia kata alam ni cantik. Abang tak boleh nak cerita cantik dia macam mana. Tak boleh nak cerita. Tak boleh cerita tu bukan dia rahsiakan. Tak boleh nak gambarkan, dia kata. Tapi alam ni cantik. Seronok duduk di sini, dia kata. Itu cerita orang biasa yang saya sebut tadi. Ratusan cerita yang saya ada yang melibatkan sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in. Kemudian roh tu rehat. Adapun roh yang su'ul khatimah pula, ini saya laju sikit. Su'ul khatimah bila tarik, dia lari, dia tak mau keluar sebab dia sayang dunia. Hati-hati tuan-tuan, jangan melekat hati ni dengan dunia. Hati-hati. Dia sayang dunia, dia tak mau keluar dia. Tuan-tuan, kereta dua biji kereta dah baru habis bayar. Mati. Rumah 470,000, rumah 470,000 baru tambah je dapur. Mati. Berlari-lari, berpecah-pecah roh dia lari. Dia rentap. Ditarik. Lebih sakit dia sebab dia tak mau keluar. Bila ditarik keluar, keluar dalam keadaan sikit demi sedikit. Lagi lambatlah, lagi lambat. Dan apabila direntak dan ditarik keseluruhannya, dia pun tengok wajah malakul maut dalam keadaan yang mengerikan. Maka dia tahu ketika itu dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tarik pun tak keluar, sakit pun sakit. Al-malaikatu yadribuna wujuhahum, kata Allah. Para malaikat bila berdepan dengan orang yang su'ul khatimah, mereka pukul wajah orang yang mati tadi. Dan juga di belakang orang yang mati tadi. Kena pukul kan? Keluar roh, malaikat pukul kepala kan? Pukul kepala. Pukul muka. Allah sebut dalam Quran, yadribuna wujuhahum, malaikat pukul muka mereka. Waktu keluar tu, keluar-keluar tu kena pukul muka kan? Pukul. Kemudian dibawa ke kafan daripada neraka. Bau busuk daripada neraka. Bila dipakaikan, seluruh penduduk langit bau. Bau. Busuk roh siapa ni? Sebut nama dia. Hina dia. Bermulalah detik hina dan detik sesal dia. Bukan untuk 10 tahun. Lama, tuan. Lama. Bermula daripada situ. Kemudian dibawa. Dibawa sampai ke langit. Malaikat minta izin buka pintu langit. Kami nak bawa roh fulan bin fulan. Siapa? Fulan bin fulan. Tengok nama? Tak ada nama. La tufattahu lahum abwabus sama. Nabi baca ayat ni. Ketika menceritakan tentang perjalanan roh dalam hadis yang panjang, Nabi baca ayat ni. Ketika itu pintu langit tidak dibuka kepada mereka. Lepas tu macam mana ni? Lalu Allah SWT mengarahkan supaya buku amalannya diletakkan di tempat yang bernama Sijjin. Habis dah. Lemparkan roh dia turun ke bawah. Lalu dihumban roh dia dengan laju. Dia akan merasakan seperti mana satu
tubuh dia, roh dia ketika itu, dia akan rasa, tuan-tuan, orang yang su'ul khatimah akan rasa roh dia dilemparkan dengan laju, kemudian disambar oleh burung seolah-olah macam tu, dan jatuh di satu tempat menuju ke alam barzah. Okey, tubuh dia dimandikan macam biasa, tak ada siapa peduli dia. Orang pun tengok, tak ada adik-beradik saudara mara yang uruskan. Mereka uruslah, dah duduk di qaryah sini, kesian kat dia. Ini yang su'ul khatimah tadi ni. Dimandikan, dikafankan, disolat, kemudian dikebumikan. Habis semua balik, kesemuanya pulang. Datang dua malaikat, Munkar dan Nakir. Man Rabbuka, dengan suara yang ganas. Siapa Tuhan kamu? Dia kata tak tahu. Yang duduk di sebelah dia siapa? Amal buruk dia, dosa dan maksiat dia, dengan rupa yang hodoh, tak bantu dia. Siapa Tuhan kamu? Dia kata tidak tahu. Lalu dipukul orang itu. Tuan-tuan, kalau gunung jadi debu berkecai badan manusia, dipukul dia, disoal soalan yang kedua, tak tahu dia. Soalan ketiga, tidak ada jawapan. Soalan keempat, tak tahu dia jawab. Lalu dipukul. Habis dipukul berapa lama tempoh, yang tu para ulama sebut beberapa pendapat. Ada yang kata sehari, ada yang kata seminggu, banyak pendapat. Wallahu a'lam berapa lama dipukul. Habis dipukul oleh Munkar dan Nakir, tak selesai lagi. Lalu dibawa dia. Nabi sebut empat jenis. Dia akan diheret dan dibawa ke sebuah alam namanya lubang neraka. Belum neraka betul, baru muqaddimah neraka. Maksudnya pintu depan neraka punya siksa. Baru pintu depan, tak masuk neraka yang betul lagi. Nabi kata, aku pernah melihat kawasan itu. Yang pertama aku lihat, kata Rasulullah, suasana di lubang neraka, ada orang berniarap macam ni. Berniarap ke macam tu? Muka tengok ke atas. Oh, lentang. Sorry. Lentang. Ada orang berdiri memegang batu besar, lalu dihempapkan ke muka, berkecai batu. Ketika orang yang berdiri mengutip batu itu, maka muka yang berkecai tadi berhimpun semula. Sakit. Kata Rasulullah, aku dibawa ke tempat yang kedua. Waktu tu malaikat dua orang bawa, Jibril dan Mikail yang bawa Nabi, tapi dengan rupa paras manusia. Kesemua malaikat yang Allah izin, mereka boleh bertukar menjadi manusia lelaki. Ini kaedah. Ini dalam akidah ada belajar. Kesemua. Selalu kalau dua orang, Jibril dan Mikail, iring Nabi pergi ke alam barzah, pergi bawa Nabi tunjuk kepada Rasulullah jenis siksaan di alam barzah. Empat yang kita sebut malam ni. Yang pertama, pegang batu, hempuk ke muka, pecah. Pecah batu, pecah muka. Waktu kawan ni duk kutip batu ni, muka tu sedang bergabung balik. Lalu dihempap lagi. Nabi tanya, dosa apa ni? Malaikat kata, nanti kita tengok yang lain dulu. Pergi ke tempat yang kedua, kawasan tu semua pegang pisau. Pisau yang macam tu, panggil apa? Sabit ke? Sabit tajam. Kesemua pegang pisau, pegang sendiri, orang tak buat. Dia letakkan di mulut kanan, lalu ditoreh sampai ke belakang. Hatta tablura qafah, kata Rasulullah, sehinggalah pisau tu diheret sampai ke tengkuk di leher. Terburai mulutnya di sebelah kanannya. Dia pegang pisau tu diheret ke belakang sini, kemudian terburai, kemudian bercantum semula. Kemudian dia letak lagi di ke belakang, diheret pisau tu ke belakang sampai mencecah lehernya. Nabi kata, apa yang mereka lakukan? Dosa yang mereka buat. Malaikat Jibril ni, Mikail kata, kita tengok yang lain. Nabi kata, aku pergi ke tempat ketiga di sebuah sungai. Hadis ni hadis sahih. Sungai itu kesemuanya darah. Ini bukan kesiksaan dan neraka, tuan-tuan. Hadis ini hadis sahih, dan kesiksaan ini kesemuanya di alam barzah. Sungai itu sungai darah. Ramai orang berenang. Setiap kali mereka letih, mereka nak kembali ke tebing.
Setiap kali mereka sampai ke tebing, ada orang yang pegang batu besar, lemparkan batu besar tu kena tepat pada mulut mereka, lalu terbelah mulut mereka, lalu tenggelam mereka. Kemudian berenang lagi, kemudian datang lagi ke tebing, dibaling lagi batu tepat kepada mulut mereka. Nabi tanya, apa yang mereka ni buat? Ada lagi satu, ya Rasulullah. Satu lagi contoh. Last ni, habis ya? Dan setengah. Cepat masa tuan. Yang nak ketandas boleh bangun, tahan pula bahaya. Yang keempat, Nabi pergi satu tempat. Kalau tuan-tuan pernah pergi Mekah, tuan-tuan tengok tempat yang orang bakar roti. Dia bentuk macam ni. Atas tempat keluar asap. Dia panggil dalam bahasa Arab. Tadi duk ada perkataan tu. Okay, tak apalah. Rumah api tu lah. Nabi sebut, aku sampai di satu rumah yang besar. Rumah api. Memang untuk dibakar. Di atasnya ada satu lubang untuk asap keluar. Apabila aku mendekatinya, aku melihat lelaki-lelaki yang telanjang dan wanita-wanita yang telanjang. Apabila api itu marak, melambung-lambung mereka ke atas sehingga hampir terkeluar melalui lubang kecil itu. Melambung-lambung. Tuan-tuan, bakar, tuan-tuan, bakar. Nabi tanya, apa yang mereka buat? Mereka Jibril, Mikail kata, wahai Muhammad, yang kamu tengok, yang menghempaskan batu sehingga pecah kepala tadi, ialah mereka yang didatangkan Al-Quran, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Ini bahaya. Allah, dia tak amal. Allah bagi ilmu agama kepada dia, dia tidak amal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nombor dua, wahai Muhammad, yang kamu lihat memotong mulut kanan dan kiri sehingga sampai ke leher itu adalah mereka yang mengada-adakan penipuan. Hatta tablughal afaq. Sehinggalah penipuan itu disebarkan ke seluruh benua, ke seluruh ufuk. Tentang berlaku tak zaman hari ini? Zaman hari ini kalau satu penipuan, puluhan ribu orang baca. Hati-hati. Tuan-tuan, saya nasihat zaman hari ni, tuan-tuan, tak share lebih selamat daripada share. Kalau tuan-tuan kata susahlah ustaz nak beza yang mana betul, yang mana tak betul, tak payah share. Zaman kemuncak fitnah ni, tuan-tuan, yang kita hidup ni, malam ni, tuan-tuan, tidak kongsi maklumat itu lebih selamat daripada kongsi. Berapa ramai hari ni, berapa banyak maklumat hari ni kita tengok bawah tu, sekian-sekian tulis. Rupanya bukan daripada jabatan sekian pun, orang reka buat guna nama jabatan. Tuan-tuan, boleh upah pula penulis-penulis berita palsu ni dalam internet, boleh upah khas. Nabi kata mereka menipu dan penipuan mereka tersebar ke seluruh ufuk. Ni zaman ni, hati-hati. Pegang pisau sampai kiamat. Potong sampai ke sini. Potong, potong. Nombor tiga, sungai. Mereka adalah pemakan riba. Yang terakhir sekali ialah yang dibakar hidup-hidup sampai melambung-lambung. Bila api banyak itu ialah mereka yang berzina di atas muka bumi Allah. Berzina. Wal'iyadzubillah. No? Kekallah mereka itu seperti itu sampailah dibangkitkan pada sangkakala yang kedua. Bukan yang pertama, sangkakala yang kedua. Begitulah keadaan mereka dan begitulah apa nama ni, suasana di alam barzakh secara ringkas yang dapat saya sampaikan pada malam ni. Dekat tu dulu tuan-tuan, untuk malam ni, untuk pembahasan pada malam ni, semoga menjadi iktibar kepada kita semua untuk melakukan persiapan. Malam ni ada pengumuman. Saya tak beritahu kat AJK tadi. Saya sedang buat sekolah, sudah 70%. Hampir siap. Ada lagi dua bangunan, dua tingkat. Saya tak kutip derma. Sekejap lagi staff saya dua orang, mana dia tahu, ada dua orang staff saya. Hilang lagi. Staff saya dua orang. Saya nak minta sesiapa yang nak jadi pewakaf
bulanan kepada pembinaan dua lagi bangunan dua tingkat kami. Setahun sahaja. Sebulan masukkan duit. Sekali je. Sebulan. Berapa terpulang? Tuan-tuan, daripada tahun lepas saya bina sekolah, dengan duit itulah sekolah kami dibangunkan. Satu sen kami tak dapat daripada kerajaan, satu sen saya tak dibantu oleh mana-mana jutawan, tak ada. Dengan wang daripada orang ramai, orang biasa-biasa ni lah, sekolah kami dah 70%. Alhamdulillah. Setahun je tuan-tuan. Nah, tuan-tuan bagi nama dan nombor telefon, kita akan masukkan dalam grup WhatsApp Pembinaan Akademi Darul Iftak. Nama tempat kami Darul Iftak, tempat menghasilkan ulama yang mahir berfatwa. Kita silibus yang kita garap untuk melahirkan mufti saja. Maka kita tak buka, saya minta maaf, kita tak buka untuk orang ramai macam tu. Kita buka penyertaan, datang dan kita select lah selama 3 hari dia punya temuduga dia. No? Qariah tuan-tuan ada seorang wakil. Qariah tuan-tuan ke Qariah mana abang ni? Qariah sebelah lah. Ha, ada seorang wakil yang sekarang ni pelajar kita. No? Dan pelajar pun kita ambil sikit lah. Jadi saya satgi staff saya, dia bagi kertas, tuan-tuan tulis nama dan nombor telefon. Kita akan masuk dalam grup WhatsApp. Sebulan sekali je tuan-tuan masukkan duit. RM5 ke, RM10 ke, RM50 ke, RM100 ke, berapa pun, semua Allah berkat. Saya buat ni tuan-tuan bukan bergantung semata-mata yang tu, maksudnya sekolah tu naik. Tuan-tuan bagi pun sekolah tu akan selesai. Tuan-tuan tak bagi pun sekolah tu akan selesai. Begitulah yang saya sebut sejak daripada bata pertama sekolah tu. Allah suruh saya usaha, ini saya usaha. Kan? Maka saya sebut kat tuan-tuan, kalau nak bersama dengan kami setahun saja, kemudian selesai insya-Allah. Setahun habis dah 70%. Kita mula naik bulan 3 hari tu. Bulan 3. Tahun ni lah bulan mula naik. Tuan-tuan, no? Sekejap lagi staff saya bagi kertas, tuan-tuan tulis nama dan nombor telefon. Ha, kita masuk dalam grup tu, maka semua progres sekolah kita akan masukkan dalam grup tu, dan juga maklumat bagaimana nak berwakaf bulanan tu. Tuan-tuan, ha? Sekejap lagi dekat Muslimat pun kita bagi kertas tu, dekat Muslimin pun ada. Selepas solat. Yang tu dulu insya-Allah. Semoga kita meninggal dunia dalam keadaan kita melakukan kebaikan. Ramai pewakaf bulanan tersebut tuan-tuan yang waris, depa hantar mesej kat saya, ustaz, minta maaf, ayah yang wakaf bulanan dah meninggal, mak yang wakaf bulanan dah meninggal, kami anak-anak akan teruskan. Banyak tuan-tuan, ramai. Alhamdulillah dalam keadaan melakukan kebaikan. Yang baik daripada Allah. Yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.